Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, dua orang wanita tertangkap kamera pengawas nekat mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan kamar dan ketersediaannya. Dalam rekaman CCTV, tampak kedua wanita mendatangi rumah kos milik Endang di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Satu di antaranya menggendong balita. Mulanya keduanya datang menanyakan harga dan ketersediaan kamar kos. Selang beberapa lama, keduanya kembali lagi dan mengambil sepeda motor milik penghuni kos yang parkir di bawah pohon mangga dengan kunci masih menempel. CCTV itu, ini kalau jam segini memang sepi banget. Pada kerja? Ya ada yang kerja, ada yang enggak gitu. Tapi dibuka-dibuka sendiri. Pintunya ini sama orang iya, itu? Iya, sama orang itu. Enggak tanpa permisi sama yang nempati sini, nempati situ enggak. Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi mata. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.